best dekat KB. KB ni tak semua KB sama. Tapi apa yang aku tahu, setiap KB ada open day, ada carnival, ada hari sukan, semua. Tapi ada KB ni buat, ada KB ni tak buat. Contoh macam hari sukan lawan antara jabatan. Mungkin KB lain ada buat, KB macam KB aku ada buat, KB lain tak ada buat. Dia bergantung pada KB tu tersebut. Kalau kau punya TPSA, Timbalan Sokongan Pengar, Timbalan, dia lebih macam Cikgu Ham lah, halewan murid tu kan. Kalau dan kau punya cikgu-cikgu, bukan cikgu lah, lecturer-lecturer, kau sukan, pandai nak mengolahkan aktiviti yang best, best lah. Banyak lah hari-hari yang best dekat KV tu. Kalau kau punya KV tu lebih kepada alim-alim, ustaz-ustazah, asyik pagi ceramah je, kau pula hari naik dom, betul tak? Lebih kira begitu lah. Okay, lagi. Bunyi apa tu? Aku punya spray. Okay, aku buka ke IG DM pula. Ya. Yeah. Sebentar ya, kita pause dulu. Okay, kau tengok ni, ini semua DM yang tadi pasal KV, and ada yang aku tak buka lagi sebab aku macam tak boleh. Aku macam aku cakap, mental health aku macam aku takut aku buka lepas tu nanti aku tak baca, tak reply, orang macam tersinggung hati. Okay. So this adik ni kan, aku suka lah dia. Dia suka sangat tanya soalan kat aku. Cuma sorry lah adik eh, kalau kadang-kadang macam lambat reply, tak reply. Okay. Dia tanya kalau dia masuk KV and then habis SPM ataupun setara tu, dia nak terus kerja, boleh terus kerja ke tak? Nak sambung diploma atau apa-apa pun, atau bergantung jenis perniagaan tu. Bagi aku macam ni lah, kau buang kau punya SPM kan, and then kau ada setara, yelah sama lah SPM kan. Macam kau ada peluang untuk sambung diploma, kenapa kau tak sambung? Macam aku kan sekarang ni, aku baru 21 tahun, aku dah habis dah diploma, aku dah grad dah pun, aku dah dapat dah presisi diploma aku. Sekejap aku tunjuk kat korang. Tapi aku tak pergi lah majlis grad. Oh, kantoi. Tak, biarlah mampus lah bilik aku apa. Tapi aku tak pergi lah majlis grad. Sebab grad, apa, drive-thru. Lepas tu, kena bayar pula kan. Ha, malas aku. Aku nak CJ je. Supaya aku boleh minta kerja. Aku dah grad dah. Saya dah grad dah guys. Sekejap, ada IC ke? Tak ada. Diploma Business Management. Aku dah grad dah. So macam, kalau kau boleh untuk sambung, kenapa kau tak nak sambung? Baik kau ambil SPM je, betul tak? Lebih kurang macam ni lah. Kalau di barat macam ni lah. Kalau okay, kereta kancil, tapi aku tak hina eh. Ini contoh, Metafora orang kata. Kalau kau beli kereta kancil dengan harga RM20,000, tapi kalau kau tambah RM1,000 je, maknanya kau bayar RM21,000, kau dapat Lamborghini. Kenapa kau tak nak ambil Lamborghini tu tak? RM1,000 je. Tapi yelah, bergantung lah. Setengah orang macam mampu, ada orang ada RM1,000 tu. Tapi kalau aku akan berusaha untuk cari RM1,000 tu. Yelah, kau bayar RM20,000 untuk sebiji kancil. Kalau kau tambah lagi RM1,000, kau dapat sebiji dia begini. Macam kau tak nak ke? Dia macam tu. Di barat kau beli satu barang RM7. Kalau kau beli yang twin pack, barang berkembar, yang pack berkembar dua sekali tu, RM10. RM3 je, macam murah lah kan. Dia lebih kurang macam tu lah. So bagi aku, sambung je lah. Pasal dia kata entahlah, lagi berapa bulan nak form 4, nak ambil alir apa pun tak tahu. Macam aku redah je lah. Sebab aku percaya, macam aku serah je lah, takde aku bulat-bulat. Sebab aku tak nak ambil SPM. So this is plan B. Macam tu. Nak tak nak, aku kena juga buat. Sebab kalau tak, aku akan bunuh masa depan aku sendirilah. Betul tak? Lebih kurang macam tu lah.
Okay, mari kita buka message request satu-satu dari Sau. Rakan-rakan, saya nampak anda semua. Tak ada fokus lah. Kau nampak Rika, diri korang. Tak ada ikut. Tapi nanti aku post kat sini. Hai Kak Fatin, nak tanya, KB boleh balik rumah hari-hari ke? Boleh sayang. Tak nak stay kat hostel tak apa, kau boleh ambil harian. Tu kau ulang-alik. Cuma pastikan diri anda tak ada masalah disiplin untuk ponteng-ponteng kelas, ya. Kalau tak, nanti tak dapat masuk final exam. Next, daripada Farisha. Hi and Assalamualaikum. Salam. Can I ask you kalau nak masuk KB aliran kosmetologi, result apa sekurang-kurangnya dorang nak berapa A? Teringin nak masuk kosmetologi. Sebenarnya kan, kita orang bukan macam you biasa yang oh kena wajib ada ni nak masuk ni kena ada banyak ni A, tak ada. Try in error lah. Kau pergi je. Sebab masa aku pergi tu pun result aku tak adalah buruk sangat. Tapi tak adalah bagus sangat. Ha. So macam, kau pergi je. Try je nasib kau. Kau percaya. Kau buatlah sehabis baik. Kau buat PT train kau tu sehabis baik. Then kau, kalau result kau, kau rasa nak, alah, percayalah. Orang kata Allah punya plan tu yang terbaik. Macam aku pun, aku pun tak sakit. Aku cakap terang-terang. Kalau aku ambil SPM kan, aku tak confirm yang aku nak sambung belajar. Nak pula tiba-tiba COVID kan. Stress. So, kalau tanya personal aku, sekurang-kurang diorang nak berapa A tu, aku tak tahu. Sebab aku tak ada guideline yang betul. Kata, oh 5A confirm dapat masuk. Tak ada. Benda tu tak ada. Sebab ada je macam yang lain-lain kan, yang aku kenal, even daripada kelas aku sendiri. Ada yang tak ada A langsung, ada yang diorang just lulus je, tapi diorang still dapat masuk. Orang, yelah, rezeki tu kan dari tekan dan tak pernah salah alamat. So, tapi kau janganlah alat. Tak apalah kalau aku bodoh, masuklah KB. Janganlah macam tu. Orang kata selagi ada cara ikhtiar. Ha gitu. Wow, dah macam ustazah. Tapi lebih kurang macam tu lah. Next. Oh ni tak, dia tak tanya soalan, dia high je. Next. Assalamualaikum Kak, nak tanya kalau nak daftar KB macam mana eh? Okay, tanya pasal daftar KB ni kan. Aku terganggu betul lah dengan binatang ni. Aku adalah message aku punya lecturer. Nama dia Suwan. Baik lecturernya. Oh lah, aku dah delete. Dia cakap nanti akan ada tarikh yang tertentu. Korang, kalau korang nak masuk, korang selalu-selalu lah survey bila tarikh pendaftaran tu dibuka. Janganlah tunggu orang maklumkan je kat korang bila tarikh tu. Tapi kalau aku tahu, aku akan letak dekat IG story aku. Okay? Dia ada link dan kau boleh mohon dekat situ. Dia macam, alah, kau nak masuk UiTM, dia ada link, kau mohon dekat situ. Dia lebih kurang macam tu lah. Begitu lah. Next, Naufal Akil. Budak KV boleh masuk universiti luar negara ke? Boleh? Kenapa tak boleh? Boleh. Mesti tak boleh. Kalau boleh kerja kat luar negara, kenapa tak disambung belajar kat luar negara? Cuma belum rezeki aku lah dapat kerja kat sana. Kalau aku nak kerja, kerja apa-apa je yang pandai buat. Tapi itulah. Boleh sayang. Sayang. Tak lah. Boleh. Boleh masuk. Cuma kau kena ada ni lah. Ataupun kau minta macam biasiswa ke scholarship. Macam tu lah. Begitu lah. Tapi boleh. Next. Sneakers kental. Salam Kak. Nak tanya masa KB dulu, kalau nak masuk dia minta apa? Kalau masa saya dulu, dia cuma minta CJ-CJ kau sepanjang kau sekolah tu. Apa yang kau bagus sangat kat sekolah kau. Lepas tu result PT3. IC mak, IC ayah macam tu lah. Tapi masa kalau kau dipanggil interview, diorang akan bagi tahu apa benda korang kena bawa. Okay? So jangan risau. Semuanya diberitahu kemudian. Sebab saya, bash saya tak jawab PT3, so dia ambil yang mana. Jangan risau.
benda tu nanti dia akan buka dan korang alah, kalau korang nak macam nak mohon apa-apa mesti dia cakap. Contoh kalau korang nak mohon kerja bukan, oh perlukan 18 umur ke atas, tahan maki, tinggi 5 inci, mesti lebih kurang macam tu lah, 5 inci pendek. Tapi lebih kurang macam tu lah, dia mesti akan ada, diorang akan maklumkan benda tu. Okay, so jangan risau. Salam kak, nak tanya lagi kak. Ni aku, terkejut aku. Nak tanya lagi ni, aku ambil kos perniagaan, apa je yang akak buat? Banyak dik. Banyak benda. First kau belajar account, kau belajar marketing. Segala software-software yang kau rasa tak ada kena-mengena dengan bisnes pun kau akan buat. Kau buat video. Sebab kau bukannya masuk KV tu, kau semata-mata belajar kos tu je. Kau akan belajar juga bahasa Inggeris, semua-semua tu. So kau akan ada video-video tu, kau ada belajar bahasa Cina, kalau pilihan bahasa Cina, ada belajar bahasa Arab, buat video bahasa Arab, Cina bahasa Arab. So jangan ingat budak Kevin ni semua bodoh ya. Ha, kita orang boleh maki korang dalam bahasa asing tau. Tak baik memaki-maki orang kan. Apa je yang buat? Banyak benda kita orang buat. Kalau boleh menangis, aku menangis. Kita orang pernah jadi lawyer. Kita orang pernah jadi business woman. Maksudnya kita orang buat, kita orang buka booth meniaga. Kita orang pernah jadi urus setia majlis. Macam-macam lah. Sangat penat 4 tahun. Lebih kurang macam tu lah. Next. Cepat cari lagi. Aku nak pendekkan masa supaya ringkas padat dan I like it. Oh, Eliana Nurul ni. Dia tanya, "Assalamualaikum Kak Nabila." Dia ni comel tau. Dia sentiasa tanya aku bila nak buat video, bila nak buat video. She cute. Ni ah. IG dia. Assalamualaikum Kak Nabila. Kak Nabila, saya nak tanya pasal KB. Kalau Kak KB, cara pembelajaran dia macam mana eh? Maksudnya time belajar subjek sejarah BI, BM dengan semua tu dengan bidang kita yang kita ambil ke? Ya. Kita belajar macam subjek teras macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, semua kelas sama. Tapi untuk matematik tak semua sama. Sebab kita ada matematik perniagaan dan matematik teknologi, macam tu lah. Dia bergantung. Kalau matematik dengan sains, bergantung pada kita punya kos. Tapi macam bahasa Melayu, sejarah, bahasa Melayu, sejarah, BI, semua sama. Semua kos sama. Okay? Mana lagi? Next. Assalamualaikum Kak, saya nak tanya, kawan saya yang bidang automotif, biasa dia dapat kerja kat mana? Bidang automotif, kau boleh pergi Pro2, kau boleh pergi Proton. Kalau korang intern, korang janganlah, cuba letak diri korang tu ada value lah orang kata. Jangan pergi dekat tempat-tempat yang alah, bengkel sebelah rumah je. Alah, tak apa, macam ni je. Kalau korang ni lah. Tapi kalau macam korang nak intern kan, pergilah cari, menimba ilmu di syarikat-syarikat yang besar. Supaya bila, katalah aku nak ambil korang bekerja kan, budak ni pernah kerja dekat, contoh lah, budak ni pernah kerja kat Petronas lah, budak ni pernah kerja kat Pro2, dia mesti pandai baiki-baiki ni, Pro2 kan, ha macam tu. Pernah intern dekat Mercedes lah, macam ni. Mesti, dia macam tu lah, put korang punya diri value. Bukan nak demand macam, aku kena ambil macam ni. Tak, tapi just untuk impress orang. Kalau macam ibarat dia, aku tak hina sekali lagi, tapi contoh, aku kata metafora. Kalau korang ada syarikat bengkel, korang ada bengkel motor, korang dan ada dua calon. Seorang kerja dekat bengkel tepi jalan. Tapi aku tak hina tau, Asam Azim. Apa aku tak hina? Seorang lagi kerja dekat Yamaha, kat Honda ke, korang akan lebih prefer yang mana? Mesti korang lebih kepada yang Yamaha dengan Honda. Sebab apa? Sebab dia pernah bekerja dekat syarikat yang besar. Faham tak? Dia ada pengalaman dekat syarikat yang besar yang dekat syarikat kecil ni tak ada. Tapi janganlah
underestimate orang. Cuma just nak impress orang. Pilih syarikat yang besar tu untuk impress orang je. Macam tu. Lagipun, bila kau pergi dekat satu tempat yang besar, kau punya attitude, cara kau pun akan lebih professional lah. Lebih kurang macam begitulah. Ya? Satu lagi, kalau result teruk boleh masuk KB ke? Kenapa korang suka aim teruk-teruk eh? Dia macam ni lah. Jangan rasa diri tu teruk. Buat yang terbaik, sehabis baik yang korang mampu. Katalah kalau macam aku dah cuba dah sehabis baik yang aku mampu, tapi semua E. Korang tahu sejauh mana diri korang. Korang tahu apa yang korang boleh buat, apa yang korang tak boleh buat. So, kalau korang yakin yang korang dah buat sehabis baik, pergi je mohon. Sebab man jada wa jada, kan? Siapa yang berusaha, dia akan dapat. Macam itulah. Okay, next from 88. Kak Fatin nak tanya, lain bidang, lain dom eh? Hihihi. Tak. Lain bidang, lain dom tu, tak. Semua dicampurkan sekali. Kalau KB sajalah, KB lain saya tak tahu. Next. Photoshoot 23-23. Oh tak. Ini bukan. Oh, KVPD student ada yang duduk rumah sewa ke? Ada. So, ada yang duduk kat, yelah, sama ada kau nak stay kat hostel ataupun kau nak duduk kat luar, itu adalah pilihan kau. Cuma pandailah jaga diri, pandai pilih kawan, disiplin lah orang kata. Okay, kalau cuma kalau kau tu dah macam duduk kat asrama, nak tak nak kau kena juga pergi. Sebab kalau kau tak pergi, then timbalah pengarah akan cari kau. Lecturer-lecturer kau akan cari kau. Kenapa budak ni tak datang? Mana dia pergi? Dia budak budak hostel, budak asrama. Kenapa dia tak datang? So, nak tak nak kau kena pergi. So, attendance kau terjaga, attitude kau terjaga, disiplin kau terjaga. Sebab kau terpaksa. Tapi, janganlah rasa diri tu macam dipaksa. Korang yang pilih untuk masuk KV, kan? Next. KV boleh buat phone ke? Saya dah jawab dah. Boleh. Itu je kot. So saya rasa itu sahaja buat kali ni. So macam biasa, nak video apa boleh komen kat bawah. And jangan lupa, don't forget to like, comment and subscribe. And terima kasih pada yang selalu tanya bila video nak up, bila video nak up. So here is the video for you guys. So terima kasih sebab sentiasa support. Don't forget to like, comment and subscribe. Bye.